Momen bertukar baju adat Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala ditanggapi beragam oleh sejumlah menteri dan juga anggota dewan. Sebagian besar mengapresiasi aksi Presiden dan Wapres. Ya, saya pikir itu adalah bukti betapa Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden itu amat sangat memiliki rasa empati, simpati, dan sekaligus apresiasi yang sangat tinggi dengan daerah. Jadi bahkan besok acara 17 Agustus di Istana, semua kami, para anggota Kabinet Kerja, para menteri-menteri juga diminta untuk mengenakan pakaian daerah masing-masing. Ya, itu juga menunjukkan sebuah harmoni kan ya. Ya, untuk menunjukkan keberagaman, tapi kan nanti masyarakat bisa menuntut adat-adat yang lain, ya kan? Sekarang adat Bugis, mungkin ada adat-adat yang lain gitu ya. Tapi menurut saya sih itu terserah aja. Ya, ini sangat sesuai dengan kemarin Komisi 10 baru saja mensahkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017.